Ya, hari ini soal Katara, Bang Ipan. Ya, hati-hati ya. Jadi soal Katara, hari ini kita tempatnya Bang Ipan. Oke, teman-teman, hari ini Bang Egi bersama keluarga Bang Ipan di sini. Kaget juga soalnya dibilang Ica belum pulang. Ah, padahal Ica sudah dari tadi pulang loh. Teman-teman mobilnya juga sudah pulang. Halo, selamat siang. Apa kabar? Oh, lagi ngapain kalian ini? Ah, nonton. Jangan baru bangun tidur sekarang. Tidak pergi mancing. Aduh, ini ada oleh-oleh untuk Usagam. Iya, dan ini anaknya. Anaknya tidur ke semua. Aduh. Akhirnya hari ini. Inilah Bang Ipan, bapaknya tadi pergi cari ke sana. Mudah-mudahanlah ada di rumahnya Bulaong kan. Biasanya di situ aja dia. Kalau tidak di rumahnya Bulaong, di rumahku. Ya, tapi kan saya lama tadi di dalam. Jadi tidak di rumah. Dari tempat kedukaan. Aduh, jadi anaknya usahakan lagi tidur. Nyenyaknya dia tidur. Putih dia sudah. Putih sudah dia usahakan. Adek mungkin Andreas. Putih sudah dia usahakan. Berapa hari sudah nak mancing nih? Sudah kamu. Kamu sudah nak mancing? Kenapa lagi usahakan? Hari Senin kayaknya aku mancing itu. Jadi kalau tidak mancing gimana lauknya, ada aja dengan kates dari pagi dan kates ya. Nggak apa-apa lah, sekali-kali kan sayur ya kan. Rumahnya besar, gambarnya sekali hiasan. Ada tanduk apa tuh, tanduk rusa, tanduk payau. Gimana soal tanamannya, lomboknya sudah ada perubahannya? Nggak tahu lah, kayaknya di sana dia sudah hijau ya. Kayaknya. Mana kemarin semprotnya? Sudah bersih ya? Iya. Untuk kesan soal Katara. Semprot lagi-lagi? Mm-mm. Yang ini? Iya, yang sini. Yang depan sini. Biar makin mampus rumput-rumputnya. Jadi ya? Itulah. Terlalu cepat tumbuhnya, Mbah. Cepat tumbuh ya. Jadi apa nanti tanam lagi usaha kembang? Singkongnya sudah kah? Itu bisa ditanamnya singkongnya. Bahu juga tadi itu. Diambilnya? Mm-mm. Oh, ada sudah. Sudah tinggal bakal dijajar nanti. Ada sudah dia tanamnya. Yang singkong apa tuh? Yang hijau kah? Nggak tahu, dia yang ambil di tempat tante yang sebelah kayaknya. Oh, yang enak tuh, yang isinya besar. Yang bilangnya 3 bulan. Iya. Bagus lah itu Sagam. Kalau pakai itu bagus tuh. Jadi nanti isinya besar-besar dia. Jadi tadi nak mancing kemarin. Anjing dapat banyak juga. Dapat. Udah dapat anu ke lagi labi-labi. Enggak nyari lagi, Bah. Terakhir itu Bapak Langi dapatnya? Iya, kalau Bapak Langi yang ada kemudian yang itu. Dapat ya, besar-besar lagi. Itu hari yang besar itu berapa hari lah dia makan? Ada 3 hari. Oh, yang besarnya tuh. Yang besar itu. Enggak bisa habis ya. Enggak bisa habis. Jadi saat itu dapat enggak pergi mancing lah itu selama 3 hari. Enggak pergi lagi. Selama 3 hari. Tidak pergi tuh, pas dapat ya. Andreas, ini kue Andreas. Tuh. Andreas. Itu kesukaannya kan? Kesukaannya dia tuh. Nih. Kenapa dia? Malu, lama tidak ketemu sama Om Egi. Dia marah aja. Sini sama Om. Dia marah. Bapaknya pergi cari Ica dulu sama Pita. Dan dia keturun. Waktu itu juga dia. Hari Sabtu itu kayaknya dia ditinggal mobil juga, dia jalan kaki. Tapi yang tadi ini kok enggak ikut deh. Mungkin lagi asik main ke apakah? Mungkin tinggal tempat orang kedukaan tuh ya. Tidurnya nyenyak aja anaknya Usagam.
Kencing ke dia? Iya. Ada jadi tembus. Iyalah, enggak ada pentasnya. Tembus. Nah, rumahnya Bu Saga, soal kata banyak yang nanya, aduh gimana kabarnya Bu Saga. Katanya salam-salam nih dari Papua, Manokwari. Dari Manokwari, dari Jawa untuk Bu Saga, dari Amerika juga kemarin. Duduk. Eh, duduk. Apa itu? Duduk. Eh, Andreas. Nakal dia nih. Eh, kompak dulu. Eh. Eh. Gini dulu. Potong rambutmu kah? Kompak. Cepat deh. Cepat deh. Taruh balsam. Taruh balsam. Pedis tuh. Bantal itu nah. Yang kau pegang tahu dulu. Kenapa dia? Kena adik itu nah. Jadi Bang Ipan tadi ternyata ke tempat orang berduka juga ya? Iya tadi. Dia ke tempat orang meninggal. Iya, iya Bang Ipan tadi sakal tara ke sana juga dia. Lama bilang di sana ya? Lama dia tadi itu ke sana tuh. Dia pas ngapain kok sampai sana? Enggak tahu. Pas dulu memang mau jalan-jalannya. Iya. Dia cari Ica tadi juga. Emang kalau ada kayak kegiatan gitu enggak apa-apa ikut pasang-pasang tenda ya kan? Ikut rame, ikut bantu-bantu warga. Jadi nanti kan Bu Saga mau ya akrab dengan orang-orang sini, banyak yang kenal. Oh iya, Bu Saga jadi ada kegiatan gotong royong sama-sama. Ternyata Bang Ipan saya tanya tadi, ternyata di sana juga dia. Soalnya kami lama di sana tadi Bu Saga. Kita bawa anak-anak semuanya. Lihat itu kan kakak kelasnya. Kelasnya. Ya, kelasnya orang Ica, Pita. Jadi semua anak-anak ke sana gitu. Semua yang siswa tuh ke sana. Sampai di sana. Jadi Bu Saga nanti kalau misalnya ubinya sudah ini bisa ditanam aja lagi Bu Saga. Jadi ini sudah semprot tadi. Jadi apa? Semua sampai sini kah? Ya sampai sini sampai. Iyalah. Baru nanti singkongnya ditanami lagi. Dikasih penuh lah singkongnya. Itulah rencananya kalau di yang di depan sini mau dikasih. Penuh sama singkong aja. Baguslah Bu Saga tanam singkong. Ini di atas enggak semprot kah? Nanti dia kesini lagi. Kesini lagi makin banyak rumputnya. Enggak pakai celah. Ci, ada mobilnya dia. Mobil siapa nih? Mobil siapa nih? Ci. Mobil kecil. Mobil kecil. Polisi. Oh, mobil polisi. Andres mau jadi polisi kah? Mau kah? Tapi enggak diganggu sama adeknya ya. Jadi Bu Saga ini banyak sekali yang nonton kita. Katanya sampaikan salam kepada Bu Saga. Bu Saga kalau boleh katanya nanti kalau ada singkongnya ditanam. Kalau pas tidur kayak gini. Biar ini aja dia di dalam rumah ini. Enggak apa-apa sih jalan-jalan sih kalau sudah bersih kan. Itu mudah jatuh tuh kalau di tanah itu. Itu aku malas nih. Kalau aku yang turun itu pasti dia ikut turun ke tanah. Iya. Dia tidak mau naik lagi. Diangkat. Kalau taruh diangkat dalam aja menangis dia. Iya, aku nangis. Ya, itu saran-saran atau masukan dari teman-teman yang nonton Bu Saga. Semoga nanti singkongnya bisa ada hasilnya nih. Kita makan sama-sama di sini, bakar sama-sama kan. Mantap Bu Saga. Oke, Bu Saga, thank you Bu Saga.